Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma asrah sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amidna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mauna wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, ibu sekalian jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah, tabarakallah fikum jami'ah. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama. Malam hari ini kita bisa memulai mengawali kajian kitab Bulughul Maram sebagai kitab yang baru untuk kita kaji di sini. Dan meskipun ringkas, tapi karena sampai dengan 1614 buah hadis, maka kita perlu membulatkan tekad supaya kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa mengkhatamkan kitab Bulughul Maram ini. Dan ini merupakan bagian dari kita harapkan menjadi jariah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita masuki langsung kepada bab pertama kitab Thaharah, maka alangkah baiknya kita berkenalan dulu hal ihwal kitab ini. Kitab ini diberi nama Bulughul Maram, lengkapnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Marami min Adillatil Ahkami, ya. Bulugh itu dari kata balago. Bukan buluk bahasa Jawa, Pak, ya. Buluk apa? Ya. Sudah memudar warnanya buluk, ya. Ya. Putih lah, putih buluk, ya. Buluk itu buluk, lamnya dipanjangkan buluk, itu dari kata balago. Balago artinya itu mencapai. Al-Maram itu dari kata Roma, yang artinya ingin, cita, harap, ya. Al-Maram, kalau balago tadi artinya dia telah mencapai, kalau buluk sampainya, nah gitu, sampainya gitu, mencapainya gitu. Nah, dari kata Roma itulah kemudian, Roma itu kata kerjanya, ya. Roma kata kerja, kalau dibendakan namanya dalam bahasa Inggris germ, ya, itu menjadi Maram, ya. Maram artinya itu hal ihwal ingin, atau disebut juga dengan keinginan, ya. Jadi Bulughul Maram berarti kalau digabung, ya, digabung artinya yaitu mencapai keinginan atau capaian keinginan atau pencapaian keinginan. Itu namanya Bulughul Maram. Nah, min adillatil ahkam. Min di sini artinya itu umumnya artinya apa arti min tuh?
dari. Tapi di sini maksudnya lebih tepatnya bukan dari tapi melalui. Ya. Sama dengan min haitsu la yahtasib. Itu min artinya dari, tapi orang mesti mengatakan melalui, ya, melalui arah yang tidak disangka-sangka. Yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki melalui atau dari atau melalui arah yang tidak ia sangka. Ya, min adillatil hakam maksudnya pencapaian keinginan melalui adillah. Adillah itu jamak dari dalil. Ya. Dalil itu kalau satu, kalau jamak nama adillah. Ya. Melalui dalil-dalil al-ahkam. Al-ahkam itu dari kata al-hukmu. Jamaknya adalah al-ahkam. Jamak dari hukum adalah ahkam. Maksudnya adalah kalau dirangkai min adillatil ahkam melalui dalil-dalil hukum. Ya. Nah, kalau dirangkai semuanya bulughul marami min adillatil ahkami, itu artinya itu mencapai atau pencapaian keinginan, pencapaian cita-cita, pencapaian harapan melalui dalil-dalil hukum. Kalau implisitnya, ya, tersiratnya dari kata, dari judulnya ini, seolah, ya, seolah si musannif atau mu'alif, ya, penyusun kitab ini seolah ingin mengatakan, ya, jika Anda itu ingin tahu, ya, atau ingin mencapai keinginan, keinginannya apa? Misalnya untuk memperoleh ilmu fikih melalui dalil-dalilnya yang langsung, ya, tidak katanya tapi melalui dalil-dalilnya, maka pelajarilah kitab ini. Kira-kira gitulah. Bulughul maram min adillatil ahkam. Jadi maksudnya siapa-siapa yang ingin mempelajari agama lebih dalam, khususnya ilmu fikih, ya, yang itu nanti di sana itu akan dipaparkan dalil-dalilnya secara langsung, maka yang pengin begitu, ya, maka pelajarilah kitab ini. Jadi, atau dengan kata lain, siapa yang mempelajari kitab ini, dia akan sampai kepada yang diinginkannya. Itulah bulughul maram min adillatil ahkam. Bisa dipahami, ya? Begitu kira-kira maksudnya judul kitab itu adalah seperti itu. Baik. Nah, siapa yang menyusunnya? Yang menyusunnya namanya Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapakah beliau? Beliau ini lama menjadi qadhi. Qadhi maksudnya adalah hakim, hakim agama, hakim Islam di Mesir. Pada abad ke-9 Hijriah. Bukan tahun, berarti abad. Jadi abad 9, jadi tahun 900-an Hijriah. Nah, beliau ini nama aslinya itu, ini bukan nama asli, Pak. Nama aslinya itu Ahmad bin Ali. Nama aslinya. Terus Hajar ini siapa? Ini sering kita itu dimain-mainkan dengan cerita-cerita yang enggak ada ujung pangkalnya itu. Katanya Ibnu Hajar itu anaknya batu. Terus bagaimana ceritanya? Karena ada kisah, ya, dia itu disebut sebagai anak yang bodoh dibandingkan dengan teman-teman semasanya. Yang lainnya ngerti, dia nggak ngerti sendiri. Sampai dia itu merasa jibek dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia lari, kemudian merenung, dilihat di depannya itu ada batu yang lagi ditetesi air. Kok berlubang, ya, gitu ya. Air yang lembut, yang lemah itu ternyata bisa
ngelubangi batu yang sangat keras. Nah, maka itu ceritanya katanya begitu. Maka kemudian dia langsung seperti mendapatkan wangsit gitu, langsung saya harus bisa. Nah, itu cerita itu enggak ada sumbernya itu. Enggak ada sumbernya itu. Nah, terus Hajar ini siapa? Hajar ini adalah nama dari salah seorang leluhurnya. Bukan ayahnya, bukan kakeknya, tapi di atasnya lagi. Nah, ini salah satu tradisi dari keluarganya beliau itu seperti itu. Jadi menggunakan nama leluhurnya, enggak langsung bapaknya, enggak harus bapaknya atau kakeknya. Kami punya juga keluarga di Banyuwangi itu senang dengan nama leluhurnya namanya Abdul Jabbar. Jadi semua nama cucunya, nama buyutnya, nama cicinya itu semua belakangnya mesti ada Abdul Jabbar. Karena itu bukan bapaknya, maksudnya adalah dulu yang keturunan yang keempat atau kelima itu namanya Abdul Jabbar. Karena saking merasa bangga dengan nama yang namanya Abdul Jabbar. Nah gitu. Nah, Ibnu Hajar itu bukan bapaknya namanya Hajar, tapi Ibnu ini namanya keturunan dari Hajar. Gitu. Hajar itu adalah leluhurnya yang sudah kesekian, garis kesekian. Nah, beliau ini awalnya menikah dengan seorang perempuan, kemudian diberikan dikaruniai 4 anak, tapi semuanya perempuan. Nah, berarti dia tuh pengennya punya anak laki-laki. Kok sudah 4 kali perempuan terus, akhirnya dia berpikir untuk menikah lagi, poligami. Nah, yang kedua ini baru dapat anak laki-laki. Saking senengnya sudah menunggu yang kelima baru punya anak laki-laki, maka ini namanya tradisi orang berilmu, Pak ya, tradisi orang ulama itu begitu. Saking senengnya, maka dia itu menulis sebuah kitab yang judulnya Bulughul Maram min Adinatil Ahkam itu. Ini sebagai hadiah untuk putranya atau anak yang kelima yang menjadi laki-laki itu. Jadi kalau senang itu ngarang nulis kitab, kalau ulama itu. Kalau senang bahagia itu nulis kitab untuk hadiah anak. Aslinya kitab yang mau kita besarnya aslinya adalah hadiah beliau Ibnu Hajar kepada putranya. Nah gitu. Nah, karena ini adalah hadiah untuk putranya, ini orientasinya memang membayangkan ini beliau itu sedang ngajari anaknya. Atau dalam bahasa gampangnya ini ilmu yang sederhana gitu, ilmu yang apa kira-kira bagi anak yang baru belajar itu bisa nyambung lah kira gitu, tingkat dasar lah bahasanya, tingkat dasar. Dan tidak banyak, makanya hanya satu kitab itu cukup ya, nggak berjilid-jilid ya, atau tepatnya 1614 hadis. Jadi isinya hadis semuanya, 1614 hadis. Nah, mungkin ada yang bertanya, dari mana kita tahu ada kisah seperti itu? Jadi kalau zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga sih, kalau orang itu senang atau kagum atau bangga dengan seseorang, pasti ditulis biografinya. Nah, ditanya-tanya segala macamnya, dia itu siapa, punya apa, pernah ada kenangan apa, apa yang paling berkesan, ditulis menjadi biografi. Nah, apa yang tadi kita sampaikan itu sumbernya adalah dari muridnya sendiri yang bernama As-Sakhawi. As-Sakhawi itu murid beliau yang menulis sebuah kitab judulnya Al-Jawahir wa Turar fi Tarjamati Sahihil Islam Ibnu Hajar. Jadi mutiara ya, permata tentang biografi Sahihul Islam Ibnu Hajar. Yang nulis namanya As-Sakhawi. As-Sakhawi adalah muridnya Ibnu Hajar itu sendiri. Nah, ini maksudnya kitab ini kalau kita pelajari ada penjelasan yang tadi kita sampaikan.
Nah kalau misalnya tetap ada yang ngotot, enggak, ceritanya yang benar adalah dia itu adalah karena dia pernah melihat batu, ya maka dia harus bisa menunjukkan sumbernya. Silakan disebutkan sumbernya dari mana. Kalau sumbernya katanya-katanya, ya wassalam sudah, berarti itu jangan di jangan dipakai. Ngerti lagi? Nah, kemudian siapakah lebih jauh tentang Ibnu Hajar itu sendiri? Ya. Kunyahnya Abul Fadl, tapi nama aslinya Ahmad bin Ali. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani, Asqalani itu artinya nama tempat. Nama tempatnya namanya Asqalan, orangnya Asqalani, Al-Asqalani. Itu di mana? Di Palestina. Asqalani di Palestina. Sama dengan jenengan mungkin pernah dengar namanya Dimyati. Ada teman nama Dimyati ya? Itu artinya apa? Enggak ada artinya, karena itu Dimyat itu nama kota di Mesir, Dimyat. Ya, Dimyat orang asli Dimyat namanya Dimyati. Nah, gitu. Nah, kalau siapa lagi misalnya ada lagi Taman Huri. Ada apa ya? Nama teman mungkin ada sahabat namanya Taman Huri. Taman Huri itu juga nama kota Taman Hur. Nah, orang dari sana namanya Taman Huri. Nah, gitu. Itu contohnya seperti misalnya Al-Yamani artinya dari Yaman, Al-Makki dari Mekah, Al-Madani dari Madinah, misalnya gitu ya. Al-Misri berarti dari Mesir ya. Misalnya begitu. Nah, beliau itu asalnya dari Palestina tetapi lahir dan wafatnya di Kairo di Mesir. Jadi beliau itu lahir wafat di Kairo tetapi beliau menetapnya tinggalnya di Asqalan di Palestina. Beliau lahir 773 Hijriah atau tepatnya 1372 Masehi. Abad ke-14 ya. 14 itu kalau Indonesia zamannya siapa? 14 itu zamannya kalau Belanda masuk kan 1600 Pak ya. 1600 sekian VOC. Zaman Majapahit bahkan sebelumnya, Pak. Zamannya Singosari ini, Pak. Jadi beliau itu kalau pengen tahu kekuatan ilmu ya, maksudnya tradisi keilmuan umat Islam itu memang luar biasa, Pak. Di tahun itu, ya, di tahun sebelum Majapahit itu sudah muncul ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Karyanya itu sampai sekarang menjadi pegangan umat Islam sedunia. Nah, kemudian beliau ini ditinggal ibunya, meninggal ketika masih kecil, sehingga beliau lama diasuh oleh ayahnya, bukan oleh ibunya. Nah, usia 5 tahun beliau dimasukkan dalam sekolah anak-anak yang sekarang mulai juga terkenal populer namanya Kutab. Ya, di sini mulai banyak kutab ya di Malang, Kutab Al-Fatih, Kutab di Al-Ghifari di mana itu. Itu adalah semacam sekolah untuk anak kecil. Biasanya yang banyak biasanya untuk menghafal Quran. Pada usia 9 tahun dia sudah hafal Quran. Inilah yang di antara nikmat kaum muslimin yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena kalau dulu ya saya tahun 90 ya tahun 80 mendengar 9 tahun sudah hafal Quran, itu betul-betul keheranan kita tuh luar biasa. Sekarang ini Pak, banyak sekali. Banyak, 9 tahun hafal Quran itu banyak sekali. Itu artinya umat Islam semakin maju. Kita harus syukuri itu. Terlepas dari sisi lain ada yang terbelakang, ada yang mundur dan yang lemah, tapi dalam bab menghafal Quran ini itu banyak kemajuannya umat Islam ini. Sedunia itu banyak kemajuannya, itu harus kita syukuri. Ya sabar, ya, kita di tengah-tengah keterpurukan tetap harus kita syukuri ternyata ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Nah kemudian memang tradisinya zaman dulu itu Bapak sekalian, memang simbol ilmu itu memang dihafalkan. Gitu.
Itulah yang membuat ada tokoh yang juga dulu dari pesantren yang pernah mengkritik ya tradisi keilmuan Timur Tengah itu banyakkan menghafal. Kalau Barat itu logikanya dikuatkan walaupun nggak hafal, tapi kalau Timur Tengah itu basicnya kebanyakan adalah menghafal. Dan saya pernah tanya, memang benar, gitu, memang betul begitu. Nah, karena apa? Ternyata semakin kesini, Bapak-Ibu sekalian, memang itu ternyata bagian dari cara Allah menjaga ilmu itu begitu. Jadi kalau ingat misalnya genosida di Andalusia, ya, itu betul-betul kalau sampai nggak ada yang apal Quran misalnya, apal sebagian hadis, itu sudah nggak bisa ngajar lagi, Pak. Karena apa? Dokumen itu tertulis itu betul-betul langsung konangan, ketahuan, langsung ditangkap, dibunuh atau disiksa begitu. Nah, dengan dihafal luar kepala itulah akhirnya umat Islam di Eropa itu bisa bertahan sampai berabad-abad lamanya. Ya, sebelum Renaisan abad ke-17 ya. Nah, begitu. Nah, kita juga gitu. Kita ingat mungkin di tahun berapa itu yang Irak dibombardir sama Amerika itu. Semua masjid dihancurkan, kitab-kitab manuskrip dihancurkan, habis itu. Kalau semua mengandalkan yang sutur, yang tertulis, habis kita. Tapi dengan banyaknya ulama, banyaknya generasi muda, banyaknya anak-anak bahkan yang menghafal Quran, maka kemudian semakin kesini semakin sulit untuk dihilangkan, dihapus atau dibelokkan itu yang namanya kitab suci Al-Quran. Nah, basicnya hafal Quran, nanti habis itu dia menghafal kitab-kitab yang menjadi pelajaran di pondok pesantren atau di sekolah atau di madrasahnya. Nah, gitu. Nah, pada usia 17 tahun beliau mulai serius belajar fikih, bahasa Arab, hisab, qiraat, tetapi akhirnya beliau fokus di hadis. Dan beliau berguru pada ulama hadis terkenal pada waktu itu yaitu Al-Iraqi selama 10 tahun. Sampai kemudian Al-Iraqi memuji beliau dengan luar biasa. Nah, Ibnu Hajar itu jamaah sekalian, karya monumentalnya yang dikenal di seluruh dunia ya itu ada dua. Salah satunya Bulughul Maram ini yang kecil. Nah, ada yang lebih mungkin orang bilang masterpiece ya, itu adalah syarahnya Sahih Al-Bukhari namanya Fathul Bari. Itu yang menulis adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, ini namanya barokahnya ilmu, Pak. Yang kitab kecil juga dikenal di seluruh dunia. Ini pondok pesantren, Pak. Misalnya di Indonesia itu tidak ada yang tidak mengkaji Bulughul Maram. Ya. Kalau yang satunya yaitu yang Fathul Bari ini kan karena sudah tingkat lanjut ya, karena mensyarah hadis ya. Kalau Bulughul Maram itu kan fikih, jadi sehari-hari digunakan gitu. Nah, ini yang luar biasanya beliau seperti itu ya. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan seandainya ada gelar di atasnya profesor, dia layak disebut, dialah yang berhak untuk mendapatkan gelar di atasnya profesor ya, saking ilmunya ya seperti itu ya, seandainya ada. Nah, jadi beliau ini kalau ditanya madhabnya apa, madhabnya Syafi'i. Beliau itu bermadhab Syafi'i. Tetapi dia itu bisa dikatakan yang bahasa saya itu dia itu anti mainstream madhab Syafi'i. Karena judulnya itu sudah menggoda, tidak seperti madhab Asy-Syafi'i. Karena langsung dibilang Bulughul Maram min adillatil ahkam. Karena sebagian dari Asy-Syafi'i itu selalu untuk orang awam ya, untuk orang awam selalu diajari supaya taklid, maksudnya tidak perlu melihat dalil secara langsung, cukup langsung petunjuk praktisnya saja gitu. Nah, beliau ini termasuk membuat terobosan bagi yang pengen tahu dalilnya, baca kitab saya ini, kira-kira begitu. Langsung dalil, bukan
pendapat, tapi dalil, baru dikasih pendapatnya. Jadi dalil dulu baru pendapat, bukan cuma pendapat saja gitu. Ya, ini luar biasa, apalagi di era abad ke-9 Hijriah itu. Ya, ini terobosan yang luar biasa. Ya. Termasuk di dalamnya, ini mirip-mirip, yaitu yang seperti beliau itu ada tiga ulama yang mirip beliau. Ada Ibnu Hajar, ada Imam An-Nawawi, ada ya Allah, kok lupa saya tadi, Ibnu Katsir. Ini tiga ulama ini, tiga-tiga ini bermadhab Asy-Syafi'i, tetapi seluruh madhab itu bisa nerima karyanya itu. Yang bermadhab apapun kalau dengar tiga ulama ini bisa menerima. Inilah saya kira bagian dari apa namanya harapan, ya harapan bahwa umat ini bukan nggak bisa bersatu, tetapi mungkin belum ketemu sama pemersatunya gitu. Bukan nggak bisa bersatu, jadi dalam ilmu itu udah bisa bersatu udah lama banget ya. Jadi bermunculanlah ulama-ulama yang kalau ditanya asalnya itu jelas madhabnya Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, tetapi semua madhab bisa menerima. Nah ini latar belakang beliau seperti itu. Itu menandakan beliau ikhlas dalam menulis, tidak fanatisme buta, tapi betul-betul dasarnya adalah ilmu yang diyakininya. Baik, yang berikutnya, apa sih keistimewaan dari kitab ini? Yang ada tiga. Yang pertama, ikhtisor, yaitu ringkas, ya. Ringkas untuk ukuran kitab yang ada, maksudnya tradisi ulama hadis atau fikih misalnya itu biasanya mutawal, panjang sekali membahasnya. Nah, beliau itu ringkas sekali, hanya 1614 hadis. Satu kitab sudah cukup, ya. Satu kitab, tidak perlu berjilid-jilid, maksudnya begitu. Satu. Kemudian cirinya lagi itu adalah karena ikhtisarnya itu karena tidak ada pengulangan hadis. Yang sudah disebut di yang bagian mana ya sudah, dan disebut lagi pada bagian yang lainnya. Jadi membatasi sekali penyebutan. Nah, kemudian hadis ini kan bermacam-macam tentang akidah, akhlak, ibadah, hukum dan sebagainya. Maka beliau membatasi hanya yang berkaitan dengan fikih saja. Jadi enggak semua disebut, ya, tetapi hanya yang menyangkut masalah hukum saja, itu yang beliau concernnya. Karena kalau dirangkum itu bisa sampai, kalau dikumpulkan semua hadis tanpa dibatasi pada urusan fikih misalnya, itu bisa ratusan ribu hadis. Nah, maka ini bagian dari upaya beliau untuk supaya orang itu tidak enggan untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, intiqo. Ya, intiqo. Jadi artinya selektif. Jadi hadisnya selektif, jadi murni urusan fikih, murni urusan apa hukum, ya. Tidak menyangkut bab-bab yang lainnya, kisah-kisah misalnya tanda-tanda kiamat, manakib, syama'il dan sebagainya, sirah yang enggak ada begitu, ya. Misalnya dibandingkan dengan kitab fikih yang lainnya, misalnya Al-Mughni, ya, yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu sampai 15 jilid, ya. Baik, bandingkan itu. Nah, beliau hanya satu jilid saja gitu. Semua kitab fikihnya, tapi Al-Mughni itu kitab yang mutawal, yang panjang, pembahasannya sangat dalam gitu. Nah itu, makanya ini bagian dari nikmat karena kita diberikan kitab yang ringkas, tetapi sudah bisa mencangkup semua pembahasan fikih itu sendiri. Taib. Nah, keistimewaan yang ketiga, tahrij. Ya, tahrij. Jadi beliau di masanya itu termasuk unik karena beliau menulis hadis itu langsung dengan tahrijnya. Dikeluarkan oleh siapa?
ulama hadis mana yang menyebut hadis tersebut. Itu tradisi baru. Di abad ke-9 Hijriah mengutip begitu itu jarang. Biasanya hanya disebutkan Rasulullah bersabda demikian gitu. Itu tidak salah karena mereka itu memegang tradisi sikoh, percaya dengan gurunya itu tidak akan berdusta. Nah, sehingga akhirnya karya ulama di abad-abad awal Hijriah itu jarang yang menyebutkan ini apa dikeluarkan oleh ulama mana, enggak ada. Ya langsung sebutkan saja hadisnya, matannya gitu. Nah, baru belakangan ada takhrisnya. Nah, gitu. Nah, beliau membuat terobosan seperti itu luar biasa. Sehingga ketahuan validitas atau keabsahan dari hadis tersebut. Baik. Nah, setelah membuat karyanya itu, karena itu populer, banyak yang suka, akhirnya disyarah, ya, dijelaskan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Nah, yang terkenal itu ada tiga. Ya, kitab syarah yang terkenal mensyarah Bulughul Maram itu ada tiga. Yang pertama namanya Al-Badrut Tamam. Ya, itu karangan Al-Maghribi. Ini adalah kitab syarah yang paling luas untuk Bulughul Maram. Ya. Ini kurang populer karena saking luasnya itu. Mungkin baru melihat kitabnya sudah waduh ini kapan marine gitu ya. Nah, yang tidak seluas Al-Badrut Tamam adalah Subulus Salam atau Subulus Salam. Ya, itu yang tidak sedalam, tidak setebal, seluas dari Al-Badrut Tamam. Ini ditulis oleh Imam As-Sunani. Ya. Nah, sebenarnya Subulus Salam ini merupakan ringkasan dari Al-Badrut Tamam itu. Jadi orang ini memang macam-macam. Ada orang senang ringkas, ada yang senangnya itu sedalam-dalamnya, ada juga wis antara keduanya wis. Nah, kalau yang ringkas enggak usah disarah langsung Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yang sangat luas pembahasannya Al-Badrut Tamam Al-Maghribi. Yang sedang ya antara itu adalah Subulus Salam Imam As-Sunani. Ya gitu. Nah, antara Al-Badrut Tamam dengan Subulus Salam, kalau di kaum muslimin itu yang lebih dikenal adalah kitab Subulus Salam. Beberapa mengenal kitab Al-Badrut Tamam, tapi yang paling dikenal kalau sarannya Bulughul Maram apa? Subulus Salam. Nah, gitu. Nah, yang ketiga ini ada kitab yang mirip. Ya, sebenarnya bukan syarah tapi mirip sekali pembahasannya, namanya kitab Nailul Autor oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi sebenarnya ini bukan kitab syarahnya Bulughul Maram sebenarnya. Tapi dia adalah syarah dari kitab Muntaqo Al-Akhbar. Nah, hanya saja karena susunannya itu mirip ya, maka akhirnya itu dikira itu syarahnya, padahal bukan. Karena tertibnya itu mirip, ya, sama dengan fikih sunnahnya Syekh Said Sabiq Rahimahullah juga mirip dengan Bulughul Maram ini. Kerangkanya, urutan-urutannya itu, pembahasannya itu mirip sekali. Gitu. Sehingga kalau orang nggak ngerti, dikira ini serupa, padahal lain sama sekali kitabnya. Nah, itu tiga yang dikenal, yaitu Al-Badrut Tamam Al-Maghribi, kemudian Subulus Salam oleh As-Sunani dan Nailul Asy-Syaukani. Nah, sebenarnya apakah cuma tiga? Banyak Pak aslinya. Yang mensyarah itu sampai dengan 19 setidaknya. Ya, yang penjelasan dari Bulughul Maram itu syarahnya itu sampai dengan setidaknya ada 19 yang berhasil dihimpun ya. Ada Fathul Alam oleh Nur Al-Hasan bin Siddiq Khan. Ada kalau yang sekarang mulai diterjemahkan itu ada yang ke mana tadi? 7 ini, yang ke-7.
Mukhtasarul Kalam ala Bulughil Maram. Ini karangan Syekh Faisal Al-Mubarak yang wafat kurang lebih 130 tahun yang lalu dia ini. Sudah seabad lebih. Kemudian juga mulai muncul yang keenam ini, yaitu Itaful Kiram bit Ta'liqi ala Bulughil Maram karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Ini juga mulai diterjemahkan, ada ini yang mulai dipopulerkan ya. Nah selebihnya yaitu tadi tiga itu yang populer, tetapi Al-Badrut Tamam yang saya tahu belum pernah diterjemahkan. Tapi untuk Nelul Autor dan Subulus Salam itu sudah dikenal luas ya di kaum muslimin. Nah sekarang mulai ada dua ini, Itaful Kiram dan Mukhtasaratu Kalam, ini yang mulai diterjemahkan. Baik. Nah itu kira-kira Bapak Ibu sekalian sedikit sekilas pengantar dari kitab ini Bulughul Maram. Semoga meskipun ini kalau mau mendalami ya lebih lanjut ya harus dibuka kitab terjemahnya tadi itu, biografinya beliau itu. Tapi saya kira ini merupakan bagian dari upaya kita supaya kita memahami kenapa nanti yang dikutip hadis seperti itu, kita supaya tahu. Jadi saya ingin sampaikan sekali lagi, beliau itu bermadzhab Asy-Syafi'i tetapi dipelajari secara luas di semua mazhab yang ada di dunia Islam. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum mungkin mau dilanjutkan? Gak ada ya? Baik, kalau gak ada kita mulai saja. Jam berapa Pak ini Pak? Isaknya 30 berapa? 6 menit. Ya udah sebisanya Pak ya. Baik. Ini mukadimah beliau. Ibnu Hajar Al-Asqalani memulai dengan setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azimi. Dan dengannya kami memohon pertolongan dan tiada ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Setelah itu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa haditsa. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, yang dulu maupun sekarang. Ini kita diajak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, zahir batin, qadim dan hadis, ya, lahir batin yang sudah lewat maupun yang sekarang kita rasakan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada nabinya wa rasulihi dan utusannya Muhammadin wa alihi wa sahbihi dan juga keluarganya dan sahabatnya, alladzina saru fi nusrati dinihi, yang mereka berjalan dalam rangka untuk menolong agamanya, asiran hasisan, dengan perjalanan yang penuh dengan semangat yang menggelora, wa ala adba'ihim, dan juga kepada para pengikut-pengikut mereka, alladzina warasu ilmahum, yang mereka mewarisi ilmu mereka, wal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu adalah pewarisnya para nabi, akramu akrama bihim warisan wa mawrusan, yang Allah muliakan dengan kepada mereka itu yaitu dengan adanya pewaris dan yang diwarisinya. Nah, jadi beliau mengingatkan kepada kita semuanya supaya dalam segala keadaan ya, dalam termasuk di dalam menuntut ilmu, jangan lupa selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan mendoakan kepada mereka-mereka orang-orang yang soleh, orang yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang menolong agamanya
itu supaya kita rajin mendoakan dan kepada para pengikut mereka yang setia, khususnya para ulama dan yang disebut sebagai pewaris para nabi, dan kita yang mengikuti ulama yang menjadi pewarisnya para nabi tersebut, ya. Baik. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa hadza mukhtasarun yastamilu ala usul adillah al-hadisiyah. Ini adalah kitab ini merupakan ringkasan yang mencakup pokok-pokok dalil-dalil hadis lil ahkami syar'iyah, untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Ya, dengan hararathu tahriran, harratu tahriran baligon, ya, dan aku tulis, ya, dengan jelas, ya, supaya mudah untuk dimengerti, liyasira min man yahfaduhu min baini akronihi nabigon, supaya mudah untuk dihafal. Jadi yang beliau orientasinya memang begitu, ya, supaya kita tuh mudah untuk menghafalnya. Wa ista'inu bihi at-talibu al-muqtadi, dan supaya bisa menjadi alat bantu bagi penuntut ilmu yang masih pemula. Ya. Ini yang beliau kerangkakan tentang kitab ini seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi memang ini kitab ini harusnya kita merasa ringan, karena ini kitab untuk mubtadiin, untuk pemula, ya. Nah, ini bagian dari supaya kita mengetahui posisi dari hadis ini, dari kitab ini, ya. Nah, semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Makanya ini tidak akan memadai, tidak akan memuaskan bagi yang ingin tidak hanya dasar gitu, yang memang ingin pendalaman yang lebih lagi, yaitu butuh kitab yang lainnya, ya. Kemudian beliau sertakan dalam setiap hadis yang ada itu, man kharrajahu min al-a'imah, siapa yang mengeluarkan hadis tersebut dari para imam hadis, ya. Dalam rangka, ya, supaya ada kemantapan bagi pembaca atau penuntut ilmu bahwa ini, dalil ini adalah memang betul-betul layak untuk digunakan. Nah, misalnya beliau sampaikan, diriwayatkan oleh yang tujuh, misalnya. Tujuh itu maksudnya siapa? Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu kalau tujuh. Wa bisittah, kalau enam maksudnya adalah selain daripada Ahmad. Jadi Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, itu kalau tisa. Kalau lima berarti selain Ahmad, selain Bukhari dan Muslim. Nah, nanti disebutnya gitu. Kalau empat selain daripada tiga yang pertama, yaitu selain Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kalau tiga, disebut tiga gitu, yaitu man adahum bal akhir, ya, selain dari yang tiga ditambah yang bukan yang terakhir. Kalau mutafak alaih berarti Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang beliau janjikan di dalam 1614 hadis itu selalu menyertakan ditahrij oleh siapa, dikeluarkan oleh imam hadis yang mana. Nah, kemudian wasamaituhu, dan aku beri nama kitab ini Bulughul Maram min Adnatil Ahkam, yang sudah kita jelaskan tadi itu, ya. Baik, saya kira itu sedikit mukadimahnya. Insyaallah mulai pertemuan kedepannya kita langsung membahas bab, ya, atau kitab yang pertama, kitab Thaharah, kitab bersuci, bab tentang almiyah atau air, ya, gitu. Sekira demikian sekalian bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.